Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel Jejak Spiritual. Kali ini kami akan memberikan filosofi kopi yang mana semoga dapat bermanfaat bagi saudara sekalian. Oke, jangan lupa sebelum kita lanjutkan ke videonya, maka bagi saudara semua yang belum subscribe channel Jejak Spiritual, silahkan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar saudara mendapatkan pemberitahuan video terbaru ketika kami menguploadnya. Oke, langsung saja. Yang pertama, yang ketika bahan sudah tersedia, kita siapkan yang pertama adalah kopi. Nah, kopi. Yang kedua adalah gula. Yang ketiga adalah wadahnya, gelas, dan sendok, dan juga air panas. Tahapan yang pertama ketika bahan sudah kita siapkan, maknanya adalah, makna bahan sudah terkumpul adalah di tahapan syariat ataupun sebuah ilmu yang sudah kita kumpulkan dari berbagai macam keilmuan, maka ilmu tersebut harus kita olah agar kita mendapatkan manisnya sebuah ilmu, yaitu proses pengamalan. Nah, tahapan yang kedua, ketika sudah terkumpul sebuah ilmu bahan-bahannya, maka tahapan kedua adalah proses di porikotnya, yaitu metode ataupun pengamalan ataupun proses dari pembuatan kopi. Oke, kita campurkan, kita masukkan gula kopi. Nah, kita masukkan kopi ke dalam wadah. Dan kedua, kita masukkan gula dalam wadah ataupun gelas. Kita masukkan juga campur dengan air panas. Oke. Langsung proses pembuatan. Kita proses. Nah, inilah adalah proses, maknanya dari proses pengamalan sebuah ilmu. Jadi, tahapan di toriko ini adalah proses pengamalan. Nah, ketika pengamalan sudah kita, ketika sudah ilmu sudah kita amalkan, maka kita akan mendapatkan rasa ataupun kenikmatan dari kopi itu. Maka yang terakhir adalah di tahapan hakikat adalah rasa. Nah, adalah rasa. Pahit, manis, ataupun nikmat tergantung dari pengamalan Anda dalam mengamalkan sebuah ilmu, saudara. Nah, itulah makna singkat bagaimana cara kita agar paham, memahami tentang tahapan syariat, toriko, dan hakikat. Nah, bagi saudara semua, semoga dapat dipahami agar kita dapat istiqomah dalam mengamalkan sebuah ilmu. Jadi, ilmu itu bukan hanya kita hafal ataupun kita ingat, akan tetapi kita amalkan agar ilmu itu dapat bercahaya dalam kalbu kita. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.